Sebuah rakaman CCTV yang tular di laman TikTok Don Fernandez Nan yang memaparkan seorang abang kurier menghantar parcel di rumahnya. Menerusi rakaman itu, dapat dilihat abang kurier membuka pintu pagar untuk meletakkan parcel tersebut di atas rak. Namun, tanpa disangka-sangka, si bulus yang bernama Ayan itu mengambil peluang untuk keluar dari rumah. Lebih melucukan lagi apabila abang kurier terperasan si bulus cuba lari dari rumah, lalu dia mengejar balik si bulus untuk masuk ke dalam rumah. Nasib baiklah abang kurier tu perasan. Kalau tak, Naya. Ligat betul si Ayan ni.